بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرت الشيخ <سؤال> سالم بن سامير رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم الى صاحب الشرها امام نووي البنتاني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما رينا الله ما افتح قلوبنا فتوح العارفين وبعدمتك وانصر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين lanjutkan pembukaan setelah bismillah alhamdulillah kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah kemudian musonif mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan tidak ada daya, dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur dan Maha Agung. Maka maksudnya, la tahawula." an maksiatillah illa billah Wala la quwata ala illa bi aunillah hakada waroda tafsiruhu anhu alaihi salatu wassalam an jibril afadahu syekhana yusuf asambalawini Yang dimaksud perkataan Musonif dengan la Haula, Beliau mau menyampaikan bahwa Tidak ada daya Atau tidak ada kemampuan untuk bisa menghindar kita ini nggak nggak punya kemampuan untuk menghindari sesuatu makanya yang dimaksud oleh Musonif adalah dari maksiat kepada Allah, tidak bisa seorang hamba menghindari sebuah perbuatan maksiat, dan tidak ada daya atau kemampuan untuk melakukan ketaatan. Menghindari maksiat Enggak bisa Meng Melakukan ketaatan Enggak bisa Kecuali dengan pertolongan Allah Kecuali atas bantuan Allah Makanya Seseorang yang bisa melakukan aktivitas ibadah maka tidak terlepas dari dirinya tiga perkara hidayah taufik dan inayah kita kok bisa ngelakuin satu ketaatan kita bisa menghindar dari kemaksiatan itu karena diri kita oleh Allah dikaruniai tiga perkara hidayah Taufik dan Inayah, pertolongan. Maka, kalau tiga perkara itu diletakkan oleh Allah pada seorang hambanya, maka hambanya, tandanya si hamba itu dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong oleh hmm. Allah. Dijadikan bisa menghindar, siap dijadikan bisa melakukan ketok. Inilah penjelasan atas tafsir yang datang dari Nabi Muhammad SAW mengenai haula Ini tafsirnya Rasul. Begini, tafsir ini dari mana? Nabi Muhammad teroleh dari malaikat. Ma Jibril mm. alaihi salam. Wal aliyu dan perkataan al aliyu ay al murtafi'u maknanya yang maha tinggi <coughs> rutbah kedudukannya. <coughs> maha tinggi, maha atas itu bukan bukan tempat, bukan apa posisi, tapi maknanya mau bicara kedudukan yang mulia. Al-munazzahu amma siwahu yang tersucikan dari selainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang punya derajat sebagaimana ketinggian derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat ketuhanan itu gak ada yang punya lainnya. Yang punya derajat ketuhanan hanya Allah, gak seperti orang-orang di luar agama. Islam yang mengatakan derajat ketuhanan ini bisa dicapai oleh siapa saja. Ada orang ya orang-orang siapa? Yunani, orang-orang India, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa berganti-ganti, bisa berpindah-pindah. Ini bukan keimanan, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wal azimu Zu'adomati, kemudian al-'Aliyul Azim. Apa maknanya Azim? Azim adalah yang memiliki keagungan. Wal kibriya dan memiliki kesombongan kalau maka ini dijelaskan oleh Imam as dalam tafsirnya Wa inna pun musannif Dan adapun apa sih tujuannya Syekh Salim menghadirkan kalimat hawqalah Hawqalah itu la wala disebut namanya hawqalah Kan kalau kita apa mengucapkan alhamdulillah disebutnya apa hamdalah kalau kita nyebutinnya subhanallah disebutnya tasbih kalau kita auzubillah disebutnya ta'awud kalau la haula wala disebutnya hauqalah Musonif menyebutkan kalimat tersebut li ajli tabari min huma. alamatul ikhlasi minhu radiyallahu anhu. Musonif menghadirkan ini tujuannya untuk menampakkan ketauhitan dirinya dengan melepaskan diri dari pengakuan mempunyai kemampuan. Maka untuk menyatakan dirinya itu tidak punya kemampuan, beliau lafatkan dengan la haula wa quwata. Ini ini menyatakan diri bahwa saya ini bertauhid kepada Allah. Bahwa saya ini ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Maknanya mengakui ibadahnya atas pertolongan Allah. Bukan ibadahnya atas kekuatan yang diberikan Allah seperti Banyaknya orang-orang awam, seperti banyaknya orang-orang yang salah paham, termasuk orang-orang mokhtar, zila yang mengatakan ibadah kita ini berasal dari kekuatan yang diberikan Allah pada diri kita. Sekarang kita nanya. Kalau kekuatan yang ada pada diri kita diambil oleh Allah, kita bisa apa? Enggak bisa. Kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, kita bisa apa? Ya, enggak bisa apa-apa. Begitu loh. Jangan terjebak dengan kalimat kekuatan. Banyak orang menganggap kita bisa berupaya karena diberi. Kalau diambil, dikasih kekuatan, nggak bisa apa-apa. Diambil, apalagi mau dikasih aja, nggak bisa. Beliau mau keluar dari... Kesyirikan kepada Allah. Beliau mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Beliau mengajarkan menutup pembukaannya dengan "hauqolah", bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali apabila nampak saya ibadah maka itu ditolong oleh Allah. Kok nampak saya menghindar maksiat ditolong oleh Allah. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena kekuatan saya enggak ada. Ini paham ini yang harus kita sampaikan kepada semua umat Islam agar apa? Mereka bisa mencapai derajat keikhlasan dalam ibadah kepada الله سبحانه وتعالى. فما قاله بعضهم صححوا علمك بالإخلاص صحح amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasoka Bidabari minal ulama berkata murnikanlah amal ibadahmu dengan keikhlasan kalau nggak ikhlas gimana? nggak ada pahalanya, nggak ikhlas nggak ada amal. Kalau amal kok nggak ikhlas nggak dihitung apa-apa oleh Allah. Berapa banyak ayat Quran yang menyatakan diperintahkan kita untuk jadi orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah maka beliau menasehati kita para ulama murnikanlah amalmu dengan keikhlasan dan murnikanlah nah nih, kedua nih dan murnikanlah keikhlasanmu dengan melepaskan diri, membebaskan diri dari daya dan kekuatan. Jadi belum bisa ikhlas belum. Kalau ente masih mengatakan bisa, belum ikhlas. Kalau kamu masih mengatakan "saya kan diberi kekuatan", maka saya bisa ibadah. Belum, ehlas! Murnikanlah keikhlasanmu dengan melepaskan diri dari haula wal khumah, artinya apa yang kamu lihat kekuatan kamu nah, bisa ngangkat nah, bisa nah, nah, nah. maka kita murnikan ini tidak akan terjadi kalau nggak ditolong oleh Allah. Allah kamu jangan tertipu mata mata itu menipu mata itu nggak selamanya jujur. Maka ada sesuatu alat yang harus kamu pakai untuk mengedepankan keikhlasan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang anggapannya kan begitu. Kalau kekuatan yang ada pada bensin diambil oleh Allah, apa yang terjadi? Motor yang dikasih bensin nggak jalan. Kalau api kekuatannya diambil oleh Allah, yang terjadi apa? Tidak bisa panas. Nah, sekarang pertanyaannya kalau api dikasih kekuatan bisa apa dia? Nah, itu. Kalau bensin dikasih kekuatan bisa apa dia? tetap nggak bisa apa-apa mau bensin dikasih kekuatan mau api dikasih kekuatan nggak bisa apa-apa murnikan keikhlasan kamu dengan makna itu kalau kamu nggak nyambung ini selamanya kita nggak bisa meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah wa aidan Ya jannah Ini setelah selesai makna tauhid kita bahas Ini nyambung dulu nih harus nih Kalau gak ngasih gak, gak nyambung ini <tuh> Makanya dicuplik sedikit Sebagai penutupan pembukaan agar kamu Sampai kepada makna tauhid kepada Allah Terus yang berikutnya Kalimat haukola wa dan juga haukola itu Ghirasul Jannah Merupakan tanaman-tanaman surga Ghirasul Jannah Kama fi hadis Kama fi hadisil mi'raj Bagaimana dalam hadis tentang Isra' Mi'raj Lama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim Alaihi salatu wasallam jalisan inda babil jannah Ala kursi min zabar jadil ahdhar Tatkala Rasulullah melihat Nabi Allah Ibrahim Alaihi salam sedang duduk di dekat pintu surga di atas kursinya dari batu permata yang berwarna hijau. Kala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berkata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, "Mur, perintahkanlah umataka, umatmu wahai Muhammad." Faltak sur min ghirasil jannah Agar memperbanyak membaca Ghirasil jannah Fa inna ardoha tayyibatun Wa Sungguhnya Tanah surga itu sangatlah baik Subur maksudnya Dan sangat luas Jadi perbanyak membaca Lahaulah agar apa? Menjadi tanam-tanaman yang penuh memenuhi surganya Allah. Surga itu luas. Kamu perbanyak baca itu nggak akan penuh-penuh surga, nggak jangan udah cukup lah. Takut kepenuhan nggak ada. Lu kira sawah ente situ lu tanamin kepenuhan surga nggak ada penuhnya maka maka Rasulullah berkata, Wa maghi Rasul jana. Apakah itu ayah Nabi Ibrahim yang namanya Ghi Rasul Apakah itu ayah Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Ibrahim menjawab, La Nabi Ibrahim Ini oleh oleh Nabi dari Isra, <tuh> wa al-qulyubi berkata Imam Al-Qulyubi fi syarhil mi'raj menjelaskan sarah mi'raj fa'idatun sebuah keuntungan, keuntungan ruwiya Ibnu Abbas dari Said Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya ila gharimihi bihaqihi Ilaih. Siapa orangnya yang berjalan kepada pemberi hutang kepadanya dengan membawa haknya? Yang ia akan menunaikan hak itu kepada sang pemberi hutang. Kalau ada orang punya hutang, terus dia jalan bawa uang. Untuk bayar utangnya, ini lagi ngelakuin apa? Ini perintah wajib. Karena membayar utang hukumnya apa? Ada orang kok bawa duit, mau mendatangi orang yang ngasih hutangan. Salat alaihi dawabul ardi Maka hewan-hewan yang ada di bumi bersolawat kepadanya Nah, ini tadi duit buat bayar utang, oh pahalanya, masyarakat. tapi jangan. Hai, sebaliknya di sepatah nih, didoakan celaka oleh seluruhnya. Artinya, dia punya duit, tapi menyembunyikannya. bihar dan bersolawat kepadanya ikan-ikan paus yang ada di lautan ikan non, ikan ikan besar, ikan-ikan paus yang ada di dalam lautan. Wa ghuri bi kulli khatwatin syajaratun fil jannati wa ghfir lahu dzambun. Dan akan ditanamkan untuknya di setiap langkahnya berjalan. Satu pohon di surga, dan dimintakan ampun satu dosa baginya. Selangkah satu pohon tumbuh, selangkah satu dosa dimintakan, ampun selangkah lagi satu pohon tumbuh, selangkah lagi satu dosa dimintakan makanya kalau mau bayar utang nanti muter Gau. uang jauh so. <tuk> lu nya jangan kesini biar dia kesono lu nya kemari <tuk> 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 itu mah bukan mau membayar utang mau ngutangin lagi <tuk> gharimi gharimahu dan tidaklah seseorang penghutang yang menangguhkan kepada pemberi hutangnya luhu mengulur ngulur waktunya untuk membayar utang wayasufubihi menunda-nunda dengan hutangnya bahwa kodirun dan dia mampu padahal membayar hutang Illa maka pasti kata Allahu alaihi fikuli waktin isman maka Allah tulis di tiap waktu dosa 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 terus Wa min khawasiha. Dan di antara keistimewaan kalimat hawkolah Fi syarji Dalam kitabnya Imam Asyarji mm -hmm. Anahu qala Ibnu Ibn Abi Dunya sana di ila nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu qala kal, siapa orangnya yang berkata kulla yaumin pada tiap hari la haula wala quwata illa billahil azim marra 100 kali lam yusbihu fakron abada maka tidak akan pernah dia ditimpa kefakiran selamanya. Kalau nanti lihat orang melarat, nggak pernah haukola ya kamu. Itu kenapa melarat sih lo? Makanya orang para sahabat Nabi itu bukan terus kaya kaya bukan. Ya taat. Kata dia apa? Saya tidak pernah mengkhawatirkan diri saya berada dalam kemelaratan. Kenapa? Nabi benar sabdanya dan saya baca itu tiap hari walaupun melarat tapi dia takut. Gak pernah takut. Artinya ada orang sudah melarat takut, pusing gimana besok. Nah, mereka melarat tapi nggak pernah. Khawatir, kenapa? Karena Allah menjamin kehidupannya. Didekatkan hatinya kepada Allah, dia tahu nggak punya daya, upaya untuk menghasilkan sesuatu. Ini nggak pernah khawatir, enggak. Ini udah melarat, nggak pernah hau sisinya pusing, tiap hari ngeluh aja. Asal udah soib datang, ngeluh lagi, yeah. ngeluh, yuk Ngeluh. ngeluh, kok isinya. Karena nggak pernah haukola, nggak pernah memurnikan keikhlasannya, dianggap sudah ikhlas. Orang yang ibadah sekian kali, haji sekian kali, semua so, mah nggak pernah ngungkit-ngungkit, udah eh so, iya Kalau belum haukola, belum murni keikhlasan kamu belum murni. Waruwiyah fil dan diriwayatkan dalam sebuah khabar dalam hadis juga hmm. idza unzila apabila turun bil insani kepada seorang manusia muhimun hal yang menggelisahkan watala dan dia membacalah haula wala quwata illa billahil alihil azim salasa mi'ati marrah <tuh> tiga ratus kali farrajallahu anhu Allah meringankan dirinya dari kesusahan <tuh> 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 ay akollaha <tuh> yakni mengurangi Zalika yang menggelisahkannya Zakarhu Syekhona Yusuf Fi khasyiyati ala mi'raj Dalam khasyah mi'raj Tanbih Ini ada peringatan al ulama radhiyallahu anhum I'lam Annahu la yuthabu Ala zikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan bi khilafil qur'an fa yuthabu qari'uha mutlaqan naba ala dzalika ketahuilah bahwasanya orang yang berzikir maka, tidak akan dia mendapatkan pahala dari zikirnya, kecuali apabila dia mengerti apa yang dizikiri, apa yang dibaca, tujuannya apa, mau muji siapa, mau kemana. Kalau itu dia tahu, baru diberi pahala. Kalau enggak, Ngiler, dapatnya olahraga mulut beda dengan Quran. Quran dibaca walaupun nggak ngerti maknanya, tetap diberi pahala karena Quran itu pahalanya dengan tilawah, dengan membacanya, dapat pahala. Kalau zikir, pahalanya dengan mengingat maknanya pahalanya di situ. Jadi bedakan antara membaca Quran dan berzikir. Kalau kamu kok enggak mau mikirin maknanya, jangan dikir. Cukup baca Quran. Nah, dapat pahala. Tapi kalau oh, saya baca Quran, anu kalau baca ngantuk orang yang baca Quran ngantuk dilarang baca Quran tutup dulu, pernah sebentar dulu lagi baca lagi atau cuci muka, baca lagi jangan ngantuk, dipaksa hari bacanya ayat apa baca apa tapi kalau kamu kok oh saya senangnya zikir oh nggak apa-apa tapi harus sampai pada memahami maknanya kalau enggak gimana Enggak ada pahalanya, sama kayak kamu sholat. Kalau saya sholat terus di dalam sholat ada apa? Zikir, ada nggak zikirnya? Eh? Kalau saya baca zikirnya dalam sholat, dalam hati dapat pahala nggak? dapat pahala di dalam sholat karena sholat itu isinya apa isinya gerakan kaulan fi'lan dan e'ti kota jadi ketika hatinya mengingat kepada Allah maka diberi pahala jadi nggak harus mulutnya bunyi hatinya pun ketika bisa zikir mengingat Allah diberi pahala di dalam sholat lah kalau baca Quran diem saja berpahala nah, kita ini, eh? <tuh> zikir diem saja di luar sholat dapat pahala yang penting paham maknanya Loh. Quran diem saja <gih> dapat pahala Wong Quran itu pahalanya dari tilawah suaranya itu maka disuruh yang bagus suaranya tajwidnya yang benar biar ada pahalanya beda sama zikir. Faedatun, ini ada keuntungan yang lain. Kala al berkata Syekh al mukaddisi rahimahullah taala alif wa fi asma'ihi taala lil kamal la lil umum wa la lil ahdi ini ada bicara nahwu alif lam itu ada ada alif al itu ada al ma'rifat Ada al maknanya Stigrok Ada al maknanya Ahdi Ada al maknanya Apa Jinsi Al Alhamdulillah Alnya maknanya apa Nah kalau Allah Asal kata dari ilah Ilahun Dikasih al Bahasanya Allah. Aslinya Al Ilah. Gitu. Tapi karena masuk Al Ilah kan repot. Kan dilangsungkan lam jadinya Allah. La alif lamnya apa maknanya? Apa sama dengan nahwu yang lain? Bisa makna ahdi, stigrok atau jinsi? Oh enggak. Makna al di situ bermakna kamalah kesempurnaan. Kala Asyibawah berkata Imam Syibawah ini Soibun Nahwu ini yang ngarang kitab Alfiyah Takunu lam at-ta'rif lil kamali taqulu Zaidun ar-rajulu ai al-kamilu firrajuliyah Seperti perkataan kata Imam Syibawah orang mengatakan Zaidun ar-rajulu Zaidun rojulun sudah cukup Zaidun rojulun Ini kok ada Zaidun ar -rojulu. Maka alif lam yang diletakkan pada depannya rojulu Hingga menjadi ar Maka itu maknanya Lelaki yang sempurna Z itu betul-betul laki dari rijal Ini baru rijal gitu loh Maknanya lelaki yang sempurna purna gitu loh hari empat Perjaan ha? kerjaan mantep warisan banyak ini baru rijal, ini ya kalau apa duit banyak kawin nggak berani <tik> e, ini rijal bukan sih gitu <tik> kan bininya aja empat ini baru rijal <tik> gitu loh kalau yang itu mau kawin nggak kawin Rizal tetap. Emang namanya Rizal maksudnya. Wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala dan Lafat Allah itu adalah nama-nama dari namanya Allah. Begitu pula alif lamnya. ini al Ahmadul Ahmad Lali berkata Imam Ahmad At-Tunisi dari negara Tunisia dalam kitabnya Nasrul Wa'lam Maka ketahuilah Ana jalalah A'rafu ma'arifi Bittifak Bahwa lafal jalalah Kalimat Allah Adalah merupakan Paling ma'rifatnya sebagai isim ma'rifat berdasarkan kesepakatan ulama' lafat yang paling ma'rifat, lafat yang paling istimewa, lafat yang paling apa? jelas kedudukannya adalah lafat Allah dibandingkan semua lafat yang lain. Keterangan ini ditulis oleh Imam Asibawe, Imam yang menjadi pedoman atau patokan dalam ilmu nahwu. Wayuhka an-nasibawe ru'ya fil manami wa akhbaro Diceritakan bahwa Imam Sibawe diimpikan di dalam tidur seseorang Bi anna ta'ala akromahu bi karomatin dan beliau memberitahukan dengan hal-hal bahwa Allah telah memuliakan beliau. Bikara mati Bikara Adi matin dengan Kemuliaan yang Sangat agung Likau lihi Ana ismau ta'ala A'raful ma'arif. Ditanya Imam Sibawai Ada seseorang yang Memimpikan beliau di dalam kuburnya. Nam juga "Give, Kif, dapat apa di sana Apa yang kamu dapat dari Allah? Kata beliau, saya mendapatkan kemuliaan yang sangat agung dari Allah. Amal apa yang membuat kamu itu memperoleh kemuliaan itu? Kata misalnya apa? Saya mendapatkan kemuliaan ini dari amal yang tulisannya saya nulis bahwa lafat Allah lafat yang paling diketahui itu doang okay. eh? lafat Allah lafat yang paling makrifat artinya orang kalau sudah nyebut lafat Allah langsung sudah tahu udah nggak usah pakai nanya lagi gitu loh di lafat yang paling diketahui dari semua lafat yang lainnya kalau kamu nyebutin lafat satu lafat, kadang kamu masih nanya maksudnya apa sih lafat itu. Jadi kalau Allah lafat Allah nggak usah ditanya lagi. Lafat yang paling bisa diketahui dari <tuh> semua lafat yang lain. Karena saya menuliskan pengertian itu di kitab saya, maka saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, eh? Kalau Imam Ghazali apa tempoh hari? Imam Ghazali apa kemuliaannya? Eh? Lalat. lalat. Dia apa ini lalat? Di Dia lagi mau nulis, ada lalat nempel ke tintanya, didiemin sampai lalatnya pergi, baru dia mulai nulis lagi. nantinya mendapatkan kemuliaan karena memuliakan makhluknya Allah, menyayangi makhluknya Allah. Lah, musyibah mendapat kemuliaan karena mengagungkan lafat Allah. Sama kayak kamu ada Quran di bawah, kamu ambil. Uh, ini kemuliaannya luar biasa. Nah, kalau ada orang kok suka naruh Quran di bawah, jangan dikasih tahu, biarin aja kamu yang ngambil naikin nah, biarin dia aja kok besok kok begitu lagi ambil lagi naikin lagi gitu loh jangan terus Weh, bego lu ya kurang nggak usah ntar kamu habis jadinya karena bagi dia bagi orang-orang tertentu duit gocapan lebih mulia kadang di bawah diambil jangan ditaruh bawah dong ini sayang kalau Quran biarin aja Hah? Contohnya apa? Kalau habis baca Yasinan, Tahlilan, Quran taruh mana? Kadang bacanya di bawah Buka Bismillahirrahmanirrahim Saya suka ini orang apa nggak ngerti Apa apa pikirannya Dianggap hal yang biasa lumpur. Ini ini punya kemuliaan. Imam Sibawai cuma nulis lafat Allah. Ini lafat yang paling bisa dimengerti dari semua lafat yang masuk surga. Coba coba cuma karena nulis gitu doang. Allah muliakan dia. Padahal Imam Sibawai itu orang yang alim, wali amalnya banyak, yang lain gak dihitung. Itu guys, cuman memuliakan lafadznya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap, karena kita nggak ngerti amal mana yang akan ditulis oleh Allah, menjadi amal yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Oke, barangkali nanti kamu ambil Quran taruh di atas. Ini bagian dari jalan, kita bisa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah sholawat bismillah. Alhamdulillah Salawat kepada Rasulullah Kemudian la hawla wa illa billah Masuk kepada faslun Fasal yang akan kita ulas Fi bayani islam Wa asasiha Wa ajza'iha Pasal yang akan kita masuk ini adalah pasal yang menerangkan bab yang menerangkan tentang penjelasan tiang-tiang penyangga agama, asas-asas dan bagian-bagiannya. Ini membicara rukun Islam nanti, rukun iman dan rukun ihsan. Orang hanya tahu biasanya rukun Islam ada berapa? Lima. Rukun iman? Lima. Nah, bertanya. Kalau rukun agama ada berapa? mandek dia. Hah? Nah, rukun agama apa? Iman. Nah, ini mau bicara itu kita. Jadi orang harus tahu dulu kalau kamu bicara Islam itu salah satu bagian dari agama. Rukun Islam salah satu yang akan kita kerjakan untuk mendirikan. Rukun iman salah satunya. Ehsan salah. Agama itu sendiri dibangun dari apa? Dari tiga perkara. Iman, Islam dan ihsan eh, Maka kalau orang sudah nggak ngerti agamanya itu sendiri isinya apa gimana mau bangun agama ya ini bab yang kita akan masuki insya Allah kita akan ulas yang akan datang mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita Allah sehatkan badan kita Allah angkat semua penyakit penyakit corona pada saudara kita Allah kembalikan aktivitas kita sebagaimana semula agar bisa terus ibadah kepada Allah dan kembali untuk bisa melakukan taklim mutaalim dengan mudah. Amin ya rabbal. Wa ila hadrotin nabi al-Fatihah. <tuh> A'udzu billahi minajannati Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا عند ربنا يا اقتربنا وانا على لا ضعيش ربنا علينا توبه تغزي لكل هوبة <ترجمة> اذل انا عوراتي واعملي رؤاتي واوفر لوالدينا ربي ومولودينا والال والاهواني وسائر الهلاني وكل ذي محبه او جيرتنا او صحبه فالمسلمين <سؤال> اجمعين ربي فضلا وجودا منا لا سَبِي منا بالمصطفى رسولي نضى بكل زولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي علي وصحبي دادا تعزي والحمد لله البني والدناه سبحان ربك رب العزة أما يسيفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته